Siap Pak Ustadz RW. Pak Ustadz, Kang Barnas seperti ini sama... Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz, ini Kang Barnas. Hai, saya Sutan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Sayang, maaf ya. Ternyata relasi Akang juga belum ada lowongan ini. Relasi kok tukang las? Akang pikir Mona mau ngelas gitu. Aduh Mona sayang, maaf ya, bukan begitu maksud Akang. Kamu itu bisa jadi humas. Kang, Mona udah tahu siapa Akang. Mona terima Akang lagi karena Mona kasihan dan sayang sama si Barbara. Alhamdulillah ya, kamu sayang banget sama Barbara. Emang susah ini ngomong sama Kang Dudung, ampun. Sayang, bagaimana kalau kita ke rumah Cik Jenab aja yuk. Cik Jenab kan buka toko emas. Siapa tahu aja Cik Jenab kan butuhin pegawai buat ngejagain toko emasnya. Ini serius tidak? Ya Allah. Ya serius atuh Mona sayang. Ayo. Adik kamu ya susah pisan dibilanginnya teh. Pertemukan saya sama Tina. Kamu yang susah pisan dibilangin. Kang? Bentar sayang, serius sekali, sebenarnya siapa sih laki-laki yang wajahnya di bawah nilai rata-rata ini? Siapa ya? Ampun Asep, dari tadi mundar-mandir tidak ada yang cocok. Mudah-mudahan yang sekarang pas. Iya tapi harusnya... Yang ini pas, Cek. Alhamdulillah. Kegantengan saya nambah ini 100%. Iya, Kang Asep. Ganteng. Sepatunya juga oke, Cek. Pas. Terima kasih ya, Cek. Sama-sama, Kang. Kalau begitu saya ke depan dulu. Sok, Mangga. Sepatunya buka. Iya. Eis. Asep Surah Asep, mau jadi saingan saya. Bagus seragamnya Pak Asep. Terima kasih cerita. Sebentar. Ini seperti seragam yang dipakai sama Pak Rusli. Iya cerita, cocok kan? Pak Asep security. Iya, alhamdulillah ini. Security di kantor mana kok jagain di sini? Iya kan saya gantiin Pak Rusli, Cek. Gantiin Pak Rusli? Cuk, Pak Rusli memang kemana? Kang Rusli sementara teh ditarik Bu Ines buat jaga di kantor pusat. Oh. Keren Pak Asep. Terima kasih cerita. Kalau begitu saya ke depan dulu. Oke Pak Asep. Oke cerita. Keren apa? Cuk, jadinya Pak Rusli nggak jaga di kantor sini lagi ya?
buat sementara. Kamu jadi nggak ketemu lagi dong sama Pak Rusli. Cep. Saya peringatkan kamu. Tidak usah diingetin. Saya juga tahu kerja saya apa, Mang Ule. Mang Ule nyantai aja. Jangan genit-genit sama Eis. Mau ngedeketin Entin. Waalaikumsalam. Ang sama Barnas mana? Barusan kesana, Pak Ustadz. Barusan? Bukan barusan. Oh, maksud saya dari tadi, Pak Ustadz. Dari tadi, Pak Ustadz. Neng. Siapa Ustadz RW? Pak Ustadz, Kang Barnas sepertinya sama. Pak Ustadz. Sebentar, Pak Ustadz. Sebentar, Pak Ustadz. Ini Kang Barnas sama Kang Aang sepertinya kerja sama, Pak Ustadz. Entin bagaimana? Kok Entin sih, Pak Ustadz? Kamu ditolak Entin, kan? Kenapa? Saya tidak apa-apa, Kang Aceh. Kejar Entin kalau kamu tidak mau menyesal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya nih, langsung dieksekusi aja nih, Pak De. Baik, Mas Agung. Pak De Baskoro bisa ya, Pak? Sebentar, Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kum, Pak Ustadz kesana nggak? Kamu ya yang kasih tahu ya? Iya, kesana nggak? Iya, barusan kesini. Akhirnya Kang Barnas tertangkap basah itu. Tertangkap basah bagaimana sih? Pak Ustadz datang ke sininya, begitu Kang Aang sama Kang Barnas saya udah nggak ada, apa yang ketangkep basah? Kenapa? Saya teh heran sama Pak Ustadz, Kum. Udah jelas-jelas. Tadi saya dengar Kang Barnas ngomong soal hepeng sama Kang Aang. Gepeng? Hepeng? Gepeng? Apa sih gepeng? Kebanyakan nonton Sri Mulat kamu, Kum. Kang Barnas ini udah jelas-jelas kerjasama sama Kang Aang. Itu sudah saya duga, Ceng. Terus kamu kenapa heran? Sama Pak Ustadznya, Kum. Pak Ustadz bukannya ngajak Aming kejar Kang Barnas, malah begitu aja. Begitu aja bagaimana? Ya kayak gak peduli begitu, Kum. Malah pergi begitu aja. Itu dari kemarin Pak Ustadz kayak begitu juga. Itu saya juga bingung itu. Kum, satu lagi, Kum. Kang Aang lagi ngincer Entin sepertinya. Nunung? Apaan sih tukang bolu, ah? Ya udah, Ceng. Cepetan kamu lamar Entin. Iya. Nih saya mau lamar Entin lagi nih abis ini nih. Ceng. Kum, pinjem Kum, saya mau bicara sama Ceng, Kum. Bentar, Ceng. Ceng! Lemah kamu, Ceng. Apa sih meleho lemah-lemu? Aceng mah lemah sekali, Kum. Sangat lemah. Kang Bolu! Kamu harus segera bergerak cepat, Ceng. Kamu lamar Entin, gerilya. Ingat itu. Hati-hati dengan Kang Aang. Ntar dulu, tukang bolu. Saya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah! Gak ada yang bisa ngerti saya ini. Aceh mah payah, Kum. Lemah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget nih sobat miskin nih. Pak De Baskoro. Ngapain di sini? Saya kerja sama Mas Agung, Mas Dadang. Ngapain? Paling sehari upahnya cuma 10.000. Makannya apa? Nasi kemarin. Kamu mau kerja di sini juga, Dang? Kalau kamu mau, kamu angkatnya kayu-kayu ini, kamu pindahin ke sana. Nanti kamu sehari saya gaji 500.000 dan dapat satu bungkus nasi dari restoran mahal. Jadi orang miskin jangan suka berhayal ketinggian. Jatuhnya sakit. Kum, Kang Dadang mau kerja sama kamu, Kum. Ya.
Hitungin duit kamu yang 3 lemari, Kum. Om, uang saya 4 lemari. Dan yang berisik, kasih tahu aja. Si Gojek itu ditolak mentah-mentah sama si tukang warung, kan? Kum, kan... Jadi beneran, itu statusnya masih suami istri sama Centina. Keren ya. Pak Franky, alhamdulillah tuh, Pak Franky belum terjebak ini. Bener yang saya duga. Situ emang suka sama istri saya, kan? Ya, situ statusnya masih suaminya si Tatina, bukan? Bawel pisan kamu, teh. Iya, masih. Ya Allah, Pak Franky. Mana mungkin, atuh. Wajah di bawah nilai rata-rata ini berbohong. Malu aku sama wajahnya. Kang! Oh iya, punten Kang Ilun. Tapi alhamdulillah, saya jadi tahu juga ini kebenarannya. Ya begitulah. Kalau kesalahan itu selalu ditutup-tutupi, lama-lama akan terbongkar juga, kan? Oh iya sayang, iya. Sebentar ya. Kang Ilun, nanti kita lanjut lagi ya obrolannya. Seru ini. Kang. Oh iya, iya sayang, iya sabar. Maaf ya Kang Akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tidak dari tadi? Curi kribo. Lah, naon? Kelamaan ini. Nanti keburu juhur. Oh ya sayang, ayo atuh. Apalagi? Bentar sayang ya. Kalau tidak salah, Akang dengar Kang Ilun bicarain Cetina. Cetina mau prorotin hartanya bos Idan ya? Kita pulang aja deh. Jangan atuh sayang. Ya udah, ayo, ayo. Nanti begini lagi tidak? Ya Allah sayang, sebagai direktur. Mona pulang. Nggak usah atuh sayang. Ayo, ayo. Kasihan ini Cijenap sudah nungguin.